Jom mengaji di Pusat Tarbiyah UNAIS. Dia punya passionate dia untuk nak hancurkan orang Islam ni. Tunggulah, hamba akan kalah sebab hamba dah mencemari tanah suci. Yang menyebabkan nama Salahuddin mencanak naik, dia kerat hidung. Ini politik tuan-tuan. Pasal saya tak suka dengan politik. Ini politik dah berlaku dari dulu sampai hari ni. Jahat politik ni. Kalau hampa dah hina umur mukminin kami, isteri Rasulullah muda, hampa 9 tahun. Bunga manggar, Salahuddin Al-Ayyubi adalah pengasahnya, kan? Hari ini saya nak sambung lagi perjalanan seterusnya kita punya siri ni. Kalau tuan-tuan yang follow daripada awal, sama ada di kelas ataupun di media sosial, di YouTube, lama tak cakap dalam kamera, rasa gugup di YouTube, tuan-tuan ingat tuan-tuan ni kan, ini kita nak sambung lagi lah, okay? Kita berhenti pada video sebelum ini, berhenti pada bab bila mana Salahuddin Al-Ayyubi ataupun sebenarnya Yusuf itu diundi naik menjadi wazir ataupun governor dekat Mesir, yang mana ketika itu dia mengatakan, ketika mana Allah memberikan aku Mesir, Allah sedang memberikan kepada aku Palestin. Masa tu tuan-tuan, perang salib pertama telah berlaku, kita dah bincang sebelum tu, yang mana Christian Frank telah duduk di Baitul Maqdis. Dalam era ini, Christian Frank duduk dalam Baitul Maqdis, tetapi di sekeliling mereka itu adalah negara-negara Islam. Ada raja-raja Islam yang kaya lah di sekeliling tu. Okay, dalam era Tun Bila ni 492, 400 lebih lah. Okay. 483 583. Kita nak biang ni hari ni, era ni. Okay. Baik. Ni antara nak pi perang salib pertama dan kedua ni, perang salib kedua. Okay. Tuan-tuan, hari ni kita nak cover yang ni. Era ni. Okay. Masa ni tuan-tuan, Christian Frank dah berada dekat Baitul Maqdis. Masa ni raja-raja Islam yang Arab kuat lagi, ramai. Kita bayangkan di sini Baitul Maqdis, yang mana Christian dah duduk. Di sekeliling ini ada Jordan, mana dekat, yang negara dekat-dekat dengan dia. Lu benar lah, saya tak boleh nak ingat. Mesir apa semua ni kan, keliling ni dengan negara Arab semua ni kan. Semua ni Islam belaka. Di tengah-tengah ini sahaja Christian. Tengah-tengah ni lah. Tetapi dia boleh survive masa ni. Kalau kita perhatikan peta ni ataupun gambaran ini, sebiji macam sekarang lah. Israel the only negara kafir. Yang lain, yalah, Israel bukan negara. Saya orang komen tu, dia ni itirah Israel lah. Israel bukan negara lah, tapi nak bincang, nak bagi senang faham. The only negara yang bukan Islam, sekeliling dia Islam tetapi dia survive. Nak cari negara yang non-Muslim pula, berapa punya jauh tu, kan? Tetapi di sekeliling ni Islam, dia kalau ikut setiap pintu, setiap negara Islam di sekeliling ini, macam Jordan, Mesir, semua ni, tutup sahaja pintu, dia mati. Tapi dia boleh hidup sekarang. Okay. Dulu pun begitulah. Tetapi bezanya dulu, tak ada lah immigration macam sekarang. Cuma raja-raja Islam tu tak peduli. Asalkan kamu tak ganggu kami, sudahlah. Kami boleh survive, kami boleh hidup. Sebab masing-masing ni tak berapa ngam. Okay. Pemerintah yang besar ketika itu, Raja Nuruddin Az-Zinki. Raja Nuruddin adalah bos kepada Salahuddin di Mesir. Okay. Masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi naik di Mesir, masa ni Raja Nuruddin ni dia baik, dia warak. Cuma dia pun ada misi untuk nak bebaskan ni. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi melihat macam tak berapa nak serius. Macam tu. Dia jadi macam tu. Tapi Raja Nuruddin, dia bukan jahat, dia baik, warak, beriman semua ni. Cuma Sultan Salahuddin dia ada sedikit khilaf dengan Raja Nuruddin ni. Bagi dia, our first priority is yang ni. Tapi Raja Nuruddin ada pendekatan yang lain. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi merasakan, aku tak boleh lawan Raja Nuruddin sebab dia raja.
dia raja. Okey. Masa ni empayar apa ustaz? Abbasiyah lagi. Tetapi masa ni Abbasiyah lemah. Tak ingat kan kita cover Abbasiyah itu? Abbasiyah masih belum runtuh. Cuma dalam era ini bawah Abbasiyah itu banyak raja-raja-raja-raja Islam yang kecil-kecil-kecil-kecil ini. Ha, kita faham macam tu. Okey. Masih lagi bawah lembayungan Abbasiyah, tetapi masa tu kerana Abbasiyah terlalu besar, di dalam Abbasiyah itu ada kerajaan-kerajaan-kerajaan Islam yang kecil. Tapi kecil pun besar juga ni kan, Jenderuddin ni. Okey, baik. Sampailah berlaku beberapa battle yang Raja Nuruddin memerlukan Salahuddin turun ke medan bawa tentera Mesir sebab dia wakil Mesir Salahuddin ni. Banyak kali dah bila dalam sejarah sebut Sultan Salahuddin pi saja bawa tentera Mesir untuk bantu tim Raja Nuruddin ni berperang, bila habis perang menang dia terus balik. Sultan Salahuddin ni dia tak tunggu dah. Dia tak tunggu dah nak bincang sembang kena kopi, tak ada dah. Di situ Raja Nuruddin Azinki rasa macam budak ni kuih lama kuih pelik. Masa ni Sultan Salahuddin muda lagi kan. Apa yang kenapa dia macam cuba lari daripada aku ni? Eh? Apa yang dalam kepala otak dia? Sedangkan dia ini governor, bukannya raja. Raja yang ni. Sebab Mesir bawah Raja Nuruddin. Maka di sanalah ada pembesar-pembesar yang cuba cucuk lah Raja Nuruddin bagi tahu sebenarnya Salahuddin ada niat. Ha. Menteri-menteri yang subuh hasut ni lah yang berdulu sampai sekarang ada ni. Yang hasut Raja Nuruddin bagi tahu sebenarnya Salahuddin ada misi. Dia nak jatuhkan tuanku. Dia nak buat parti baru. Dia nak jatuhkan tuanku. Kan? Maka sebelum dia jatuhkan tuanku, tuanku modah dia dulu. Sebab Salahuddin ni budak muda. Dia budak muda masa ni. Tetapi tuan-tuan, kalaulah berlaku peperangan antara Mesir ataupun Salahuddin Al-Ayyubi dengan Raja Nuruddin, bagi saya itu kesedihan yang sangat besar kepada umat Islam. Sebab kedua-duanya baik, kedua-duanya warak, kedua-duanya ahlullah lah boleh kata kan. Cuma ada pendekatan yang berbeza. Okay. Raja Nuruddin mungkin dia duk settle lah kecil-kecil ni, tak habis-habis berperang antara tribes. Tetapi Raja Salahuddin dia fikir kita nak pergi yang ni. Akhirnya saya ringkaskan cerita pasal lagi cerita-cerita panjang kat Christian. Nak berlakulah pertempuran itu. Nak berlakulah pertempuran itu. Dan kuasa Allah lah saya rasa. Bukanlah saya rasa, memanglah kuasa Allah kan. Tapi bagaimana Allah bantu nak elakkan perpecahan antara dua ketua Islam ni. Macam mana? 5 hari ataupun seminggu, okay, ataupun kalau nak lebih selamat, tak beberapa lama sebelum mereka bertemu dua orang, Salahuddin dengan Nuruddin, tiba-tiba Raja Nuruddin mati. Allah Ta'ala buat. Okay. Yalah. Mati bukan maksud Allah Ta'ala tak sokong dia. Allah Ta'ala panggil balik lah kan. Maksud dua-dua Allah Ta'ala sayang lah. Okay. Maksud Raja Nuruddin mati sakit jantung pada tanggal 15 Mei. 15 Mei tahun apa saya tak ingat. Sebab saya tak ingat. Lahir saya 16 Mei. Saya baca 15 Mei saya ingat. Tapi kalau tahun hijrah ada 569. Ha, kalau tahun hijrah 569. Boleh kat sini ya, noh. Ya, kat sini 569 hijrah Raja Nuruddin. Saya tulis N noh. Raja Nuruddin mangkat. 569. So dia nak pergi ke arah ni ni. Ini perang salib kedua nah. Yang akan menggantikan Raja Nuruddin masa ini anak dia. As-Salih. Tetapi masalahnya As-Salih disebut dalam kitab sejarah, As-Salih nama dia. Masalahnya As-Salih ni umur dia 11 tahun. Umur dia 11 tahun. Maka menyebabkan sesama menteri kabinet dan orang-orang ni tak orang setuju ataupun berbeza pendapat nak ambil As-Salih naik ataupun tak payah. Sebab As-Salih masa ni tahun 69 hijrah, Salih ni dia baru 11 tahun. Tahun ini. Maka masa inilah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia orang kata apa, lobby diri dia. Tetapi nak kata lobby pun tak boleh juga. Sebab Sultan Salahuddin dia maintain perangai macam biasa. Sebelum ni pun memang dia berjuang untuk Islam. Selepas Raja Nuruddin mati pun dia buat macam biasa je. Cuma orang nampak seolah-olah melobi. Sebab masa itu pengaruh Salahuddin Al-Ayyubi makin naik. Saya bagi contoh. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang governor ataupun raja. Masa ni dah nak pergi ke arah raja dah. Yang mana dia tidak ada guard. Dia tidak ada pengawal. Berbeza dengan Raja Nuruddin. Raja Nuruddin baik orang tapi ada guard.
dan dia lebih protokol. Raja Salahuddin Al-Ayyubi tak ada protokol tu weh. Dia punya PA dia lah ataupun siasat politik dia nama Bahauddin. Bahauddin ni sampai heran. Bahauddin ni siasat politik dekat Mesir. So bila Salahuddin naik, dia lah kena jaga Salahuddin. Sampai disertakan dalam kitab-kitab sejarah, sering kali para apa siasat politik di Mesir ni marah Salahuddin. Dan dia tak lawan pun. Padahal dia bos. Tapi dia kena marah dengan staff-staff dia. Tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam tu. Jangan pergi duduk sembang dengan orang lama sangat. Dia suka duduk sembang dengan tentera lama-lama, bakar ayam dekat medan perang. Dia pergi sembang sama-sama muda-muda, gelak-gelak apa semua. Dia macam tu. Dia tak jaga, dia tak create satu gap antara komander ataupun raja ataupun governor dengan tentera. Dia mungkin menyebabkan golongan elit, golongan bangsawan tak apa suka kat dia. Tetapi dia memenangi hati rakyat. Katakanlah di sebuah negara nama Malaysia, contohlah, negara ni tak wujud pun, ada menteri yang dia sangat baik dengan rakyat, duduk bersila, bersembang sampai bertepuk tempat ni, mungkin rakyat akan suka. Tetapi kita tak boleh tolak kenyataan bahawasanya akan ada kelompok yang tak suka. Sebab kalau awak dah merendahkan sangat graf kita ni, so kalau awak menunjukkan watak macam tu, kami yang tak jadi macam awak dilihat akan, kami akan dilihat sombong. Dia akan jadi macam tu lah. Salahkan mereka pun tak boleh jugalah kan. Tapi bermaksud itu yang Salahuddin buat. Bila Salahuddin merendahkan geraf dia sampai tarah tu, duduk sembang tepuk tampak, maka gubernur-gubernur lain ni, raja-raja lain ni jadi macam tak popular. Sebab Salahuddin ada dalam hati rakyat Islam seluruh tanah Arab masa tu. Maksudnya dekat negara lain, katalah di belah-belah Jordan semua ni kan, semua menambahkan, ish, kalau lah gubernur kita macam Raja Salahuddin tu, maka gubernur-gubernur ni semula rasa macam tak seronok dengan Salahuddin. Tuan-tuan faham situasi dia macam mana kan? Kenapa dia kena buat macam ni? Kita ada cara kita, orang politik kena menyombong sikit. Tapi tiba-tiba dia jadi baik. Okay, dia akan efek pengaruh itu. Maka tuan-tuan, masa ini, kalau orang tanya ke ustaz, hari ini ulama' mana yang hidup? Seingat saya lah, saya baca saya masa zaman ni ada Ibnu Asir, Ibnu Asin tokoh sejarah. Kemudian ada Khatib Baghdadi, tokoh hadis. Okey, ini yang hidup era ni. Okey. Sajalah kita sekarang nak selit ulama-ulama yang era ni kan. Okey. Nanti kita akan sampai era ni nanti. Ini zaman Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah. Okey, nanti kita akan pergi. Okey, sekarang ni kat sini dulu. Baik. Maka apa lagi yang Sultan Salahuddin buat? Dia masa ni tuan-tuan, ni Baitul Maqdis, Kisim Frank duduk. Keliling ni kan Syria, Jordan, Mesir ni kan. Sebab peta yang macam ni lah senang nak faham sikit. Sini kan Jordan, sini Syria, sini Mesir. Okay, masa ni memang ada penempatan Kristian dah. Kristian kan memang duk ada dah kan, Kristian Timur Tengah kan. Dan memang kerajaan mereka pun, cuma mereka tak pernah kacau Baitul Maqdis. Jadi muka orang. Okay, mereka tak pernah kacau. Memang Kristian duk ada dah kan, Empire Byzantine semua tu. Okay, jadi isu dia, suatu Salahuddin tak ada masalah dengan apa ni. Dia ada masalah dengan yang ni, yang main rampas tanah orang Islam, ambil dan bunuh orang Islam pada perang salib pertama ni. Itu masalah dia. Setakat Kristian nak hidup, it's okay. Okay, baik. Maka tuan-tuan, kisah yang paling terkenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ni pernah didatangi satu orang perempuan, makcik, kakak lah, yang ada anak dara kecil. Anak dara kecil? Anak perempuan kecil. Saya nak gambarkan orang Arab walaupun kecil dia dah macam tu kan. Saya nak gambarkan macam perempuan walaupun 5-6 ton, 7-8 ton, dia dah macam anak dara kan. Dia menangis-nangis jumpa Sultan Salahuddin, beritahu ada kerajaan Islam yang main serang perkampungan kami, perkampungan Kristian ni, dan bakar tempat kami dan ambil anak saya. Yalah, kita tak boleh nafikan, memanglah kadang-kadang ada juga tentera kita yang nakal kan. Maka Sultan Salahuddin menangis masa dengar cerita tu, dan dia perintahkan askar dia untuk pergi cari askar mana yang ambil, dapat tangkap, ambil balik anak gadis tu, bagi balik kat makcik ni. Dan dapat. Kisah itu dimanipulasikan oleh golongan yang musuh dengan Salahuddin, kata tengok dia tolong Kristian. Sedangkan Salahuddin bukan tolong Kristian, dia tolong apa? Dia tolong kemanusiaan. Ini bukan caranya. Islam tak ajak pergi ambil anak-anak gadis orang suka-suka hati kan. Sultan Salahuddin berada di lan yang betul. Tetapi kadang-kadang bila orang salah faham Islam,
menyebabkan orang sangka dia yang pengkhianat. No? Okey, baik. Saya bagi lagi, saya sambung lagi, no? Maka tuan-tuan, makin lama Salahuddin makin masyhur nama dia. Sedangkan Salih ni semakin lama nama dia makin orang tak kenal. Sebab apa? Salih ni ada problem. Sebab dia membesar dalam istana. Anak raja, tuan-tuan. Tahu mana nak ambil dengan rakyat? Ini cerita di tempat lain lah ni. Okey. Maka dia nak bersaing dengan Salih ni. Baik, dia tak jahat. Cuma dia anak raja yang duduk dalam istana. Berbanding Salahuddin yang memang orang di lapangan, macam mana dia nak lawan dengan pengaruh dia ni? Dalam kalangan bangsawan, yes, Salih menang. Sebab menteri-menteri nak anak dia. Dan menteri bukan ikhlas terhadap dia, kerana menteri tahu dia ni umur 11 tahun. Sebab tu menteri-menteri pakat nak-nak juga Salih. Tak mau Sultan Salahuddin. Sebab sekarang dia pun nak tahu siapa yang nak naik teraju, nak ganti tempat Raja Nuruddin tu. Itu cerita dia. Maka orang-orang yang memusuhi raja-raja tadi tu, gubernur-gubernur tadi yang memusuhi Salahuddin, dia pakai poin apa? Dia pun kata Raja Nuruddin mati sakit jantung sebab Salahuddin lah. Sebab susah hati fikir pasal masalah budak muda ni. Mati terus kan? Tetapi bila datang kebenaran, akan luput dan lenyap segala kebatilan. Salahuddin naik dengan cepat. Okey. Cuma dia tak betul-betul lah jadi raja. Sebab dia masih lagi gubernur. Masa ni portfolio raja ni pun dia ni lah pegang, anak ni. Cuma kuasa Allah pada tahun 571, sorry, bukan 569, mati tambah lagi 6 tahun. 576. Terima kasih. Itu cara saya dah apa lah. 576. Kat sini ada 576 Hijrah, Salih mati. Kuasa Allah. Bukan dengan perang tau. Dia mati sakit biasa ya. Nama kuasa Allah. Sebab tu ada orang kata Salahuddin ni ada ilmu magic lah, sihir, tak ada. Ini kuasa Allah semata-mata. Sebab dia bukan jahat, dia baik. Saya tak kata dia jahat. Cuma dia anak raja yang tak biasa bermain dengan lumpur dan duduk dengan rakyat. Dia nak lawan dengan satu orang panglima yang memang rapat dengan rakyat, sampai disertakan istana di Mesir, istana Salahuddin itu tempat rakyat lepak. Itu yang menteri-menteri tak suka tu. Rakyat lepak dalam istana, lepak sembang ni. Dalam masuk gerbang istana dia, sini rakyat duduk mendam, situ rakyat duduk minum kopi, sana duduk menyembang. Macam bukan istana. Tak ada protokol. Maksud sebab tu golongan elit tak suka kat Sultan Salahuddin. Sebab mereka tidak ada kebebasan. Bila rakyat pun free macam tu, dia jadi sebuah kehidupan yang sosialis tau. Dia sebut, dalam sejarah sebut, mobility sosial itu berlaku. Okay. Jadi orang elit tak suka kat dia. Tapi pengaruh dia cepat naik, kan? Okay. Tetapi sebenarnya siapa yang betul-betul menaikkan nama Salahuddin? Kristian. Secara tak langsung lah. Sebab meanwhile, okay, ini selesai, Islam selesai dah. Meanwhile, masa ini Kristian, apa yang sedang berlaku dekat Baitul Maqdis Kristian? Yang tu yang kita nak cerita betul-betulnya hari ni tu. Apa yang berlaku terhadap mereka inilah yang menyebabkan nama Salahuddin mencanak naik. Era Salahuddin mulalah ramai ditiupkan semangat jihad. Okay, baik. So, apa yang berlaku masa ni perang salib pertama? Okay, masa ni Islam kena, dia pun tak heranlah masa ni. Okay, baik. Apa yang berlaku di Baitul Maqdis masa ni? Kita pernah cerita dalam siri konspirasi dulu, iaitu golongan dedak naik ada perbalahan. So, yang ni saya nak cerita hari ni tu. Okay. Masa ini, okay, setakat lah boleh ikut tak? Saya nak pergi. Okay, ini Islam clear. Okay. So Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia bukan betul-betul naik lagi. Tetapi bila Salih ini mati, tak ada pengganti, maka dilihat Salahuddin lah yang paling layak nak duduk dekat teraju Raja Nuruddin. Okay, tahta yang besar tu, impian yang besar tu. Tetapi still bawah Abbasiyah. Tapi masa ni Abbasiyah macam tak function tu weh. Macam tu ibarat dia. Tapi Abbasiyah akan kuat balik nanti kat sini. Okay. Tapi masa ni dia pun lemah. Okay. So Salahuddin naik mengasaskan Empire Ayyubiyah, nama dia Empire Ayyubiyah. Okay, baik. Okay, saya terlepas apa-apa tak? Okay, tak ada. Nabi Kristian. Okay, masa ni Kristian di Baitul Maqdis ada problem sikit. Sebab pemerintahan masa tu jadi macam ni. Okay, ini raja. Okay, raja masa ni yang pegang kerajaan, nama Raja Badwin.
Untuk lebih tepat, Badwin ke empat. Betul ke empat je macam ni? Kan? Roman kan? Okay, Badwin ke empat ni raja. Tetapi tradisi pemerintahan Baitul Maqdis adalah kena ada the knights, knight templar yang kena duduk di kiri dan kanan raja. Maka di sinilah ada Raymond dan Rino. Rinayat kot nama ejaan bunyi macam mana. Rinayat ini adalah wakil daripada geng Helang. The knight ada dua geng, satu Helang, satu merpati. Okay, ini memang tim ni pun memang ada lambang Helang dan merpati. Rino mewakili Helang. Helang bermaksud geng-geng Kristian yang luar daripada tanah Arab, luar daripada Timur Tengah, geng-geng Eropah yang main dulu-dulu ni main duduk di situ. Okay, Raymond bermaksud orang Kristian, merpati bermaksud orang Kristian sejati tanah Arab. Macam tu kaedah dia. Okey, baik. Maka okay, setakat ni boleh? Boleh follow? Okey, baik. Pasal cerita ni menarik sangat. Kalau tuan-tuan faham yang ni, tuan-tuan akan clear nanti. Okey, baik. Masa ni tuan-tuan, Kristian berpecah dan berbalah. Okey, berbalah macam mana? Rino dia punya style jangan baik dengan orang Islam, lawan. Raymond punya style hampa orang luar. Apa tak kenal Salahuddin ni siapa? Dua king sudah tumbang, king sudah dua-dua mati tanpa lawan dengan dia. Rinok kata lah, percaya apa kepercayaan karut ni, kami orang bertamadun Eropah ni. Jadu, okey, perbalahan. Okey. Cakap tu okey. Masalah dia lah ni, perpecahan mereka ini semakin lama semakin ketara. Macam mana, kenapa? Sebab Rinok geng Helang dan geng Merpati ni macam mana? Mewakili dua mazhab pemikiran Kristian yang berbeza. Ha, itu punca dia tu. Takkan duduk-duduk nak berbalah sebab merpati dengan relang kan? Dia berbalah punca dia pemikiran mazhab yang berbeza menyebabkan mereka ni berpecah. Perbezaan ini tercetus bila? Di sini. Tiga tahun lebih zaman siapa ni? Zaman Saint Paul yang mengasaskan Kristian ni tiru. Nampak ada perpecahan ni pun sampai bila ni? Okay. Sampai zaman sini 425 ke 431, tuan-tuan cek lah nanti antara 425 atau 431 hijrah. Kan zaman ni ada Nis, bukan, sorry, dia hijrah yang tu Masihi. Tetapi dalam era ini ada persidangan di Nisia kan, ingat kan masa tu kan, persidangan yang untuk nak letakkan di mana kedudukan Yesus. Oh, punya teruk Kristian. Depa pula nak tentukan Tuhan depa nak duduk mana. Okey, bincanglah. Masa inilah depa pakai doktrin Saint Paul yang mengatakan konsep Trinity. Saint Paul yang cadang, Kristian betul tak pernah setuju dengan Trinity. Kristian betul ni bermaksud Islam lah, kan? Yang ikut ajaran tauhid lah. Okey, Saint Paul yang bagi tahu Trinity. Sebab apa Saint Paul bagi tahu Trinity? Sebab Saint Paul nak ambil ni sebab ni. Nak ambil apa ustaz? Minat ataupun ambil attention. Nak tarik attention ataupun minat golongan Yunani, golongan Mesir, Mesopotamia, India. Sebab apa? Yunani ada kepercayaan Trinity. Hades, Poseidon dengan Zeus, tiga Tuhan Trinity, tiga dalam satu. Mesopotamia ada apa? Osiris. Mesopotamia, aduh Tuhan dia pun tu Namrud lah. Ini yang ni, yang Mesopotamia, Namrud, Semiramis. Kan, kepercayaan itu adalah satu lagi. Kemudian India pun ada Brahma, Vishnu, Shiva. Jawa pun ada Kaulo dengan Gusti. Dia memang ada Trinity dalam setiap kerajaan, dalam setiap pemahaman masa tu. So, Kristian yang asli tak percaya. Kristian asli percaya Tuhan Esa lah. Tapi disebabkan Saint Paul ni ada pemikiran politik, kita nak kembangkan agama kita ini, kita kena ambil hati mereka, kena jadikan align kita punya agama dengan mereka. Macam orang kata baru ni, macam mana dengan apa, Abang Mat Sabu, dia sebut Nabi itu pelarian.
Mungkin dia nak samakan dengan pelarian ni sebab nak ambil hati. Ha, tak boleh ha. Walaupun ada benda yang kita boleh setuju dengan dia, tapi kalau bab ni saya tak setujulah pasal kita nak bagi bahasa itu sama, tak boleh. Sebab Nabi kita kedudukan dia mulia. Kan? Nabi dijemput orang Madinah. Bukan Nabi sembunyi-sembunyi masuk Madinah naik kapal, tak. Dijemput. Nabi masuk Madinah, orang sambut tala'al badrun alain. Nah, takkan pelarian macam tu. Tapi mungkin dia tak bermaksud nak menghina Nabi. Cuma dia nak samakan perkataan itu, nak bagi senang orang faham. Mungkin nak ambil hati peralihan yang lain. Tapi jadi guni lah. Kesan dia. Kesan dia macam ni. Mungkin Paul pun niat dia macam tu. Nak kembangkan Kristian. Tapi sebenarnya, Kristian yang betul, yang asli, tak boleh dikembangkan. Kristian yang asli, Islam ni, yang asli ni, versi Nabi Isa ni, tak boleh dikembangkan. Dia hanya kena kembang within Bani Israel saja kan. Dia bukan agama rahmatan lil alamin. Dia agama perkauman. Okey. Dalil dia banyak, hadis sebut. Nabi Isa tak mau pergi dakwah geng-geng anak-anak murid, anak-anak cucu Samiri sebab bukan keturunan kita. Itu bukan keturunan kita. Saya nak cover Bani Israel sahaja. Berlainan dengan Rasulullah. Rasulullah biar syariat semua umat. Okey. Jadi hari ini orang-orang yang bukan Bani Israel masuk agama Kristian ditipu oleh Paul sebenarnya. Okey, baik. Trinity. Kemudian pemahaman dosa waris, semua ni di sini. Saint Paul ni. Saint Paul ni jahat sebenarnya. Jahat ni. Dialah yang pakat nak bunuh Nabi Isa. Tapi akhirnya dia mengaku dia penyelamat pula dah. Dia kata dia mimpi Nabi Isa, dia dah minta maaf kat Nabi Isa. Tiba-tiba senang sangat dia angkat pengkhianat ni. Ha, macam tu. Senang sangat. Dia yang jahat. Tiba-tiba Kristian pergi angkat dia, macam pelik. Dan macam pernah dengar. Baik. Maka tuan-tuan, Trinity. Masa ini berlaku perpecahan antara Kristian Koptik. Koptik mana? Mesir kan? Okey, ataupun empayar-empayar Byzantin, Sinamak Timur Tengah lah, dengan geng-geng Eropah Rom. Okey, masa ini raja yang pegang, raja Konstantin. Dia mengentah Byzantin kan? Tapi masa inilah raja Konstantin pi sokong ini, pi sokong Alexander. Alexander ni geng Timur Tengah tapi mazhab Rom. Masa ini ada satu orang padri ataupun father yang nama dia Arius. Saya tulis mata tak apa ke? Arius ini dia kata mustahil benda ni. Allah ataupun Tuhan satu, tak ada kembar, tak ada anak, tak ada apa. Arius ni kata. Arius. Okey. Tetapi bila diajukan benda ini terhadap Raja Konstantin, Konstantin kata Arius sesat. Kenapa Konstantin kata ajar sesat? Ada dua benda kita kena belajar atas sejarah ni. Yang pertama, soal agama kalau di luar bidang pengetahuan orang politik, jangan rujuk kat dia. Sebab dia akan bagi keputusan yang untung belah dia. Betul tak? Setuju tak? Konstantin dia orang Timur Tengah. Dia Byzantin, tapi kenapa dia sokong mazhab Eropah? Sebab Trinity ini boleh mempengaruhi orang Greek, Athens, India, Mesir, Mesopotamia. Peluang besar untuk dia. Bila dia pergi rujuk majlis keputusan ini terhadap dia, dia sokong Alexander betul. Alexander versus Ares lah. Maka Ares dituduh sesat dan akhirnya dibunuh. Dibunuh. Tetapi bagaimana dia cuba nak padamkan pun tak boleh. Sampai hari ini ada mazhab dalam Kristian yang bernama Unitarian. Sampai sekarang ada Unitarian. Okay. Unitarian ini kalau tuan-tuan jumpalah kawan-kawan tuan-tuan Kristian yang mazhab Unitarian, tuan-tuan tanya, Isa tu siapa? Dia kata manusia biasa. Saya kalau cara saya lah, saya kata Kristian yang macam ni dia 50% Islam. Tapi tak Islam lah, sajalah. Di sudut statistiknya macam tu lah. Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia percaya Tuhan, tak ada Tuhan selain Allah, daripada percaya dah 50% dah lah. Cuma dia tolak Nabi Muhammad je. Cari dia ni. Tapi sasa Malaysia tak ada kot. Unitarian ni banyak dekat England ataupun dekat Timur Tengah. Saya tak sure sangat, tuan-tuan check lah, tuan carilah, saya tak pandai sangat. Tapi memang wujud Unitarian. Memang ada kajian khusus. Protestan dia mai selepas ni kan. Protestan lah yang angkat Unitarian ni. Cuma Protestan ada sedikit perbezaan. Protestan dia pegang tiga benda. Saya jadi kuliah Kristian hari ni. Satu, dia panggil sola. Sola ni macam prinsip kot.
Sola fide sola scriptura. Satu lagi sola saya tak ingat. Sola ni maksudnya hanya kemuliaan, hanya dalil. Satu lagi hanya apa tau. Jangan sembang padri ke apa. Aku nak mana dalil. Ini Protestan. Cuma depa mai kemudianlah. Mati Luther. Unitarian awal lagi. Unitarian ni dia tak sampai zaman dalil lagi. Dia zaman awal-awal nak penetapan tu. Sebab tu dia pegang kuat. Okey. Apa nama? Nabi Isa bukan anak Tuhan. Bagi depa Nabi Isa adalah makhluk manusia yang ada sifat yang baik, yang memimpin manusia ke jalan kebenaran. Sama macam kita faham Rasulullah. Okey, sifat yang baik. Cuma tuan-tuan jangan keliru, ada satu lagi mazhab Kristian, nama dia okey, yang ni nama dia Trinitarian. Ni Trinity. Okey. Ada satu lagi mazhab, nama dia anti Trinitarian. Okey. Apa beza mazhab ni dengan mazhab ni? Yang ni dia kata Nabi Isa bukan anak Tuhan. Dia manusia biasa. Yang ni dia kata Nabi Isa bukan anak Tuhan, tetapi Nabi Isa Tuhan juga. Macam tu pula dah. Okey, anti Trinitarian, dia tak setuju Trinity. Cuma bagi dia Nabi Isa ni adalah Tuhan. Tapi dia ialah ketika mana ada Tuhan dan Logos semasa penciptaan dunia. Dalam logos sudah ada roh anak Tuhan. Maka bila bersatu keduanya menghasilkan Isa di atas dunia. Itu saja. Dia tolak konsep Trinity, tapi dia faham konsep Tuhan dan logos. So kita kena pandai beza antara dua ni. Tapi tak payah kot. Dia nak tahu metode tu kan. Tapi saya suka baca. Okay. So kita faham dengan tu. Inilah yang membezakan dia berdua. Nak tarik ini balik. Raymond mewakili gereja Timur Tengah. Rino mewakili gereja Eropah. Tak setuju. Okey. Lama kelamaan berpecah sampai jadi macam sekarang. Sampai zaman ini. Okey, berpecah jadi dua kumpulan berbeza, haji bertengkar dan sebagainya. Okey, setakat ni okey, saya nak padam yang ni, tak payah padam lagi lah. Kalau tak perlu padam, saya tak padam lagi. Okey, baik. Okey, setakat ni okey. Ada muncul beberapa nama dalam kalangan mereka ni yang akan menjadi watak penting nanti. Okey, Renault ini dia ada buat kekacauan yang menyebabkan orang Islam tak suka kat dia, orang Kristian sendiri pun tak suka kat dia, orang Yahudi tak suka kat dia. Tiga benda dalam bacaan saya dululah yang Renault ni buat. Terhadap orang Kristian, dia pernah seksa cucuh api dekat Father Antioch Church. Gereja dekat Antioch. Dia, kalau tuan-tuan cari dalam buku, ada banyak versi yang berbeza lah. Tetapi secara mutawatir maknanya, dia diseksa. Father kot, Tok Imam diseksa. Renok ni pergi kat gereja Antioch, dia nak duit. Dia kata, saya nak duit, saya nak pergi serang kerajaan orang Islam. Macam tu lah. Father tak bagi sebab area ini orang Islam dengan orang Kristian tak ada masalah masa ni. Lala dia lomok muka father ni dengan dengan minyak tanah, dia cucuk api. Macam-macam versi lah, berbeza. Cuma secara yang disepakati, dia memang seksa lah father ni. Senang amat macam tu lah. Okay, dia seksa kau sampai bila saya baca tu, saya macam nak tergelak juga lah. Dia seksa tu, tak tahu lah, ada yang kata dia keletek lah apa. Tapi sampai tak, father kata nah, ambil lah duit ni. Akhirnya father bagi, dan banyak duit tu. Nak bagi tahu, Kristian masa tu golongan pemuka agama, dia suka simpan duit. Rakyat Kristian miskin, tak ada duit. Gereja kaya, rakyat sekitar tak ada duit. Masjid kaya, jiran rumah sebelah pun nak makan apa pun tak ada. Itu problem dengan umat kalau macam tu. Okay? Sepatutnya masjid kena ada satu data. Kampung kita berapa orang janda, berapa orang anak yatim. Kita kena ada satu data siap-siap dah. Walaupun kalau kita tak mampu bagi pun, at least kita sudah ada data. Apa-apa jadi pun kita sudah ada data. Itu bukan kerja kita, itu kerja pejabat dah banci. Kita kena buat sebab kita center. Okey baik. Tapi bila saya kata macam ni, orang akan kata, orang tak habis-habis nak salah orang masjid. Siapa orang masjid? Kita semua orang masjid.
Bila saya kata macam tu, bermaksud saya kata kat diri sendiri juga. Ha. Kita tinggal kata, duk kutuk JK masjid. Dah dah, kutuk diri sendiri. Sebab bila masjid tu lemah, bukan lemah JK, lemah semua. Kecuali lah ada politik dalam JK tu. Baik. Okay, ni orang Kristian, dia seksa father. Tok Imam dia seksa. Orang Yahudi lagi syok. Dia pergi tangkap setiap seorang, setiap satu lelaki Yahudi dekat Aleppo. Halak sekarang kan? Okay. Tahu-tahu dia buat apa kat orang Yahudi? Dia kerat hidung. Dia kerat hidung orang Yahudi. Kata aku benci tengok hidung apa? Dia kerat ni. Orang Yahudi tak ada hidung. Nak bernafas macam mana? Yalah, ini bukan tempat bernafasan kan? Ini cuma kulit dia saja. Lubang tu ada lah. Dia kerat ni. Kerat batang hidung lah. Orang Yahudi di Aleppo tak ada hidung. Ni fakta. Siapa kerat Rino? Dia tak suka. Oh, kira dia Islam lah. Islam pun dia bunuh di Aleppo. Dia bunuh ramai Islam. Dia coret dan dia rogol anak gadis. Sampailah orang Islam tangkap dia. Orang Islam tangkap dia, dia penjarakan dia 20 tahun lebih. Pukul dia tangkap dia. Siapa yang bebaskan dia? Minta maaf lah, minta maaf. Ni yang bebaskan dia. Saya tak tahu. Salih baik. Tapi saya tak tahu kenapa dia bebaskan. Mungkin dia duduk dalam istana, dia tak tahu cerita sebenar ke apa ke. Okay. Mungkin menteri-menteri yang tamakkan kuasa yang hasut Salih suruh lepaskan agar bila Rinok ni naik balik, Salahuddin mungkin jatuh sikit pengaruh dia. Ini politik, tuan-tuan. Pasal saya tak suka dengan politik. Ini politik dah berlaku dulu sampai hari ni. Jahat politik ni. Sejauh mana awak itu benar dan jujur, awak masuk politik, awak tak boleh elak daripada menipu. Tipulah kalau awak kata awak tak pernah menipu. Sejauh mana awak suci dan jujur, awak masuk politik, mesti awak menipu. Jujurlah pada diri kita kan. Okay. Saya benda lain saya boleh terima, tapi penipuan saya tak boleh. Saya jadi guna tu. Kadang-kadang kesilapan orang terlupa ke, boleh terima lagi. Okay, baik, saya sambung. Maka tuan-tuan, Salih bebaskan dia. Okay, so Islam dia dia perangi dia, Islam di mana dia buat ni? Di Aleppo juga. Okay, orang Yahudi masa di Aleppo dihalau ke Turki, ke Konstantin. Okay, okay. Lepas tu bila Rinok keluar zaman ini. Okay, zaman ini Rinok keluar. Tak silap saya, Rinok keluar 571. Tak silap saya. 571. 571 ni Rinok ni keluar. Bebas. Okay, Salih bebaskan dia. Oh, betul 571. Okay, so dia kembali masuk kat Baduin. Masalah dia, depa ni pergaduhan depa memang memuncak. Ada seorang lelaki, anak murid Rinok. Nama dia R juga ni. Tak main dah. Tak apa. Tak apa lah. Tapi nama dia R juga. Saya tak ingat. Dia ini asalnya dia mazhab Merpati. Oh ni seronok ni. Dia mazhab Merpati. Ni R ni. Kalau tak syok, tak ingat nama. Jerat. Rino. Tak apa. Saya dia main kot. Ingat untuk guru dia. Tak apa. Dia ni R ni. Dia mazhab Merpati. Sebab dia berkenan dekat anak Raymond. Ni seronok cerita ni. Dia suka kat anak Raymond. Dan Raymond pun berjanji nak bagi anak ustaz kat hang lah. Ambil lah betul lah kan. Maka bercinta lah dengan anak Raymond ni. Tiba-tiba mai orang kaya daripada Eropah, orang Kristian juga, meminang anak Raymond. Bila meminang, Raymond tak bagi. Saya Raymond orang soleh. Raymond kata, aku dah janji dengan dia ni lah. Maka orang kaya ni kata, ni cerita betul dalam sejarah Kristian lah. Saya baca scripture Kristian sendiri. Sejarah Kristian. Orang kaya ni kata, dia tak sebut nama tau. Orang kaya ni kata kepada Raymond, timbang anak kamu. Kati kan dia, timbang lah. Senang amat suka dia. Saya akan bagi emas sama berat dengan anak kamu. Maka Raymond batalkan tunang R ni dengan anak dia. Maka R ni marah, lompat pati, masuk helang. Dan dia lah yang bagi tahu kat Rinok, Raymond ni jahat sebagainya. Kuat dah kat sini. Kat sini dia ada seorang lagi dah. Kemudian datang seorang lelaki baru nama Guy. Bukan lelaki baru, Guy ni memang keturunan ni. Cuma Guy ni dia pandai, dia pergi berkahwin dengan anak saudara Badwi ni. So dia ada keturunan diraja macam tu lah. Tetapi dia geng helang, so pengaruh helang naik. Okay, pengaruh helang naik. Kalau tuan-tuan tengok gambar Kingdom of Heaven, Guy ni lah yang buat penyang. Buat penyang kat ni, yang jadi bodoh tu, ni Guy. Okay, baik. Raja Badwi ni keempat masa ni, dia ada problem. Orang gelar dia Raja Kusta. Dia sakit kusta. Okay, dia baik, dia baik. Okay, cuma dia sakit. So bila raja lemah sakit,
ahli politik di bawah akan bertelingkah, tak ada peduli, tak ada peduli apa langsung lah. Okay, sampai tak heran kemanusiaan telah hilang. Okay, baik. Ada salah seorang nama Saifuddin kan, Saifuddin Al-Adil. Nah, Saifuddin Al-Adil tu adik dia salah seorang, tapi adik itu yang tangkap dia ni. Nanti saya cek balik. Memang dia kacau salah seorang keturunan Salahuddin. Salah seorang yang for sure anak saudara Salahuddin perempuan. Dia pergi kacau. Dia pergi selokkan lagu tu lah lebih kurang. Memang Salahuddin marah macam tu. Okay, saya nak cerita tu. Cuma ada anak, ada adik Salahuddin nama Saifuddin Al-Adil yang pergi hambat renok ni. Tak apa, saya nak pergi cerita tu. Tak apa. Okay, eh? So kalau macam tu 583 bukan kat sini lah. 583 atas lagi. Okey. Tuan-tuan, maka bila Salahuddin dah naik mengasaskan ayubiah yang besar, maka dia mula nak lancarkan kempen ketenteraan, nak rebut balik Baitul Maqdis tadi. Okey. Okey, yang didangan Christine Frank itu. Okey. Dan masa yang sama dekat Baitul Maqdis ini perpecahan berlaku. Okey. Masa ni tuan-tuan, kepercayaan diberikan kepada Rino untuk memimpin, memegang amanah Baduin. Okey, memegang amanah Baduin. So Rino, dia guy ni orang bawah dia. Guy ni kira anak saudara Baduin dah lah, mereka bingung anak saudara dia. Maka menyebabkan depok ni boleh buat suka hati depa. Depa masuk ke kampung-kampung Islam, depa bakar, depa pi rampas harta, depa pukul dan sebagainya. Maka Salahuddin jadi marah. Salahuddin serang orang Kristian, ramai yang mati dan tertawan. Maka menyebabkan Raja Baduy tanya, kenapa Salahuddin tiba-tiba serang kita? Bila siasat-siasat, rupanya mereka ni cari pasal dulu. Seringkasnya macam tu, saya bagi bahasa paling mudah. Seringkasnya begitu, maka Raja Baduin pecat gaya dari not. Pecat bukan bermaksud buang daripada sistem ni, tapi awak tak pegang amanah saya dah. Yang memegang amanah saya Raymond lepas ni. Okay, sekat tu contoh okey tak? Okay. Ibu ni kasar. Okay. Bila Raymond pegang tempoh keamanan, sebab Raymond dengan Salahuddin dia respect. Okay. Dan Salahuddin pun faham Raymond respect dia dan dia pun respect balik. So tak berlaku perang zaman ni. Bila tak berlaku perang, Renok ni dia kempen siang malam bagi tahu Raymond ni pengkhianat Kristian, pemuja Islam. Ini bukan cara Kristian yang sebenar. Kristian kena bunuh Islam. Ini bida'ah bagi orang Islam ni. Macam tu lah kan? Maka tuan-tuan, Raymond dia strategi dia kata, baik kita buat baik dengan Salahuddin daripada kita hilang Baitul Maqdis. Dia faham macam tu. Okay. Rino dia benci orang Islam. Okay. Rino ni macam Trump, Raymond ni macam Obama. Macam tu lah. Agresif dia tu. Okay. Baik. Maka tuan-tuan, berlaku perang antara mereka ni. Bila geng Kristian dia tak lawan dengan Islam masa ni, relax. Sama mereka pula perang. Bersama mereka perang, bersengketa sama mereka. Okay. Sampai Baduy ni tak boleh buat apa, dia sakit. Rino nak tuntut bela, bukan nak tuntut bela, nak tunjuk dia punya kemarahan dia kepada dasar Raymond yang lembut ni. Senyap-senyap dia okey, saya terlepas satu yang penting tadi tu. Tuan-tuan ingat tadi tu yang saya kata depa kena pukul, depa kena pecat tu. Kan? Okey, sebab apa depa pecat? Renok ni tuan-tuan, pada tahun 1181 itu Masihi. Tuan-tuan COVID sendiri dan satu pasal tak siap-siap 576 juga ke. Era ni lah, era ni. Okey. Era ini ataupun 581, Renok ni dia reka kapal tanggal pasang. Dia buat kapal. Oh, kapal saya. Ha. Tanggal pasang. Kapal dia beli satu contoh-contoh buat kapal. Cross laut mati, laut merah semua tu. Betul-betul naik daratan, tanggal-tanggal-tanggal galah. Renok dah buat. Renok ni dah buat. Dia pi serang orang Islam dekat kawasan Jaziratul Arab. Masa tu yang geng-geng Islam mai patahkan benda tu. Okey, bila mai cerita kat Baduy ni, yang Baduy marah dan Baduy pecat dia berdua. Saya terlepas yang tu tadi. So kehebat Renok ni, dia punya passionate dia untuk nak hancurkan orang Islam ni. Sampai tahu-tahu tu lah. Okey, baik. Okey, so bila dia pecat, Raymond ni ambil. Raymond inilah yang jaga amanah Baduin.
Saya suruh aman lah orang Islam dengan mereka bergaduh. Maka Renok ni tuan-tuan, dia nak tunjukkan dia marah. Sekali lagi dia pergi kacau kampung-kampung orang Islam. Sampai Salahuddin main tanya Raymond, apa contoh ni? Kita ada buat perjanjian kedamaian, tiba-tiba budak hamil serang aku. Secara langsung, secara otomatik bila satu orang mencabul perjanjian itu, terbatal lah kan. Maka Salahuddin ada kuasa untuk serang Baitul Maqdis bila-bila. Itu yang Raymond lagi bengang. Kerana hang punya kalut, kita ada perjanjian damai, gejatan senjata terlucut sebab dia pergi serang kampung orang Islam. Okey. Masa dia serang tu tuan-tuan, masa dia serang tu, dalam kalangan kampung orang Islam itu ada anak saudara Salahuddin. Ha, perempuan. Itu yang Salahuddin begitu marah, saya sumpah dia kata saya akan bunuh dia ni dengan tangan saya. Salahuddin bunuh dia. Saya akan bunuh dia dengan tangan saya sendiri. Sekali Salahuddin sumpah. Tapi dia tak peduli. Bunuh pi dia kata, "Ya apa?" Dia cakap ustaz, dia tak pernah berjumpa dengan Salahuddin depan-depan. Dia pernah. Duk jumpa jauh-jauh dalam Facebook, dalam netizen berani ya. Depan-depan tak berani. Ni netizen ni, geram ni. Okay, baik. Baduin fikir, "I need to do something lah. Tak boleh biar kisah berpecah." So apa dia buat? Dia kahwinkan anak saudara Rino dengan anak angkat Raymond. Anak saudara juga lah kot. Anak angkat lah. Ini nama Isabella. Ini nama Humphrey. Nama Humphrey. Humphrey. Bunyi macam mana? P-H-R-E-Y. Tidak ada makcik nomor kan? Makcik nomor Ismail. Dia mesej saya semalam. Dia tak apa sihat. Dia sakit. Tak apalah, dia akan tengok video dia nanti ni. Kita doakan kesembuhan dan kesihatan kepada dia. No? Dia tak pernah miss kuliah saya. Tapi malah dia mesej. Dia kata dia tak sihat. Menjalani rawatan kan. Baik, dikahwinkan dua orang ini. Dan tuan-tuan, ini tuan-tuan simpan baik-baik jadi hujah kita. Isabel umur berapa? 9 tahun. Kalau hampa duk hina umur mukminin kami, isteri Rasulullah muda, hampa 9 tahun. Isabel and Humphrey. Isabel ada 3 orang Isabel yang kahwin umur 9 tahun, 6 tahun, 11 tahun. Isabel yang berbeza kan, masa tu nama Isabel glamour. Okay. Salah satu Isabel tu mati pada malam pertama. Minta maaf sebut lah kasar sikit, tapi hakikatnya begitulah. Sebab suami dia umur 50. Okay. So apa nak kata kau orang Islam apa? Apa? Dah lah berbotikan politik. Okay. Tau Isabel ni rela tak tahu lah. Okay. Humphrey ni pemuda umur 20-an. Okay lah kot. Tapi 9 tahun, ada buku kata 11 tahun. Tapi saya pro kepada 9. Okay. Tak apalah kahwin. Sebab Baduin nak bagi bersatu. Nak bersatu. Pada malam pernikahan itu, berlangsung dekat Karak. Karak ni sampai sekarang ada. Karak ni adalah Port Helang. Port Helang punya geng. Dia punya HQ dekat Karak lah. Okay. Rinok kata, anak saudara aku buat dia rumah aku. Ha, macam tu lah istana dia. Maka dia buat sambutan dekat Karak istana Rino. Tengok tuan-tuan, padahal menteri ya, ada istana. Okey. Masa ni tuan-tuan ingat Salahuddin, anak saudara dia kena kacau yang dia bersumpah, dia mai serang malam ni juga. Apa yang akan jadi? Oh, nampak. Ustaz ni tak habis-habis nak darat. Saya sambung sampai habis. Okey. Salahuddin punya team mai masa ni tengah ada perkahwinan. Masa tengah duk menari minum arak tu, Islam membedil pintu, orang kata apa? Pintu istana lah, pintu kota istana kan. Ini kisah teladan yang kita wajar ambil lah. Tapi kalau orang yang dia taksub ekstrim, dia tolak pemahaman kita ni. Ya, kalau saya sokong lah. Bila mana tentera Kristian keluar berpakaian biasa, bukan pakaian tentera, slow talk dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tuanku, memang kita bermusuh, tapi malam ni ada perkahwinan. Boleh tak tuanku relax sat? Maka Salahuddin kata, "Oh ya ke, saya tak tahu. Gantunglah kat luar. Boleh mentuk urus kan, boh. Betik tu ke? Ni saya tambahlah. Ni kena tambah seronok tu kalau nak buat cerita murung ni seronok tu. Kan buat clickbait kan. Bunga manggar, Salahuddin Al-Ayyubi adalah pengasahnya kan. Cuma Salahuddin kata, tak apalah, ada anak muda yang baru melewati malam pernikahan mereka, biarkan mereka bahagia dulu, kita pulanglah. Salahuddin kata, tuan-tuan mai jauh ni pada Mesir, pulang. Sebelum pulang,
geng Kristian bagi bunga tolong. Bagi apa? Apa ya? Dogif. Dan tak ada dogi, tapi dalam riwayat sejarah sebut, dalam kajian sejarah sebut, tentera pulang dengan membawa makanan yang Kristian bagi. Bungkih balik lok pula. Padahal nak main perang ni. Maknanya toleransi masih ada. Yang menyebabkan berbaloh ni tak guna ni. Senang kan? Salah dia seorang sebab apa? Dia yang kena dulu. Kan? Nampak? Dan orang Islam makan. Makan makanan yang Kristian bagi tu. Aduh kitab kan? Dahlah makan. Tak mati. Maksudnya dia tak buah racun. Kalau Kristian nak buah racun masa tu boleh. Satu. Yang kedua, orang Islam dia trust. Walaupun musuh dia, tapi ada masa tu masih ada kepercayaan. Makan je lah. Hari ini kita orang Islam, sama-sama kita pun tak trust. Dia buah apa lah makanan aku sekejap kan? Tapi ini, walaupun sedang berperang, tapi kepercayaan itu masih ada. Walaupun bermusuh, tetapi dia tak khianati makanan musuh dia. Hari ini kita bersaudara. Kita ada geng-geng kafir, geng-geng bukan Islam yang meniaga, menipu produk mereka. Kan? Kita, saya selalu cerita yang tu kan, orang kata produk sarapan yang berkhasiat padahal penuh dengan gula. Tipu. Dan saya tak tahu kenapa dia boleh survive. Tuan-tuan, akhir zaman ni nak dapat kebenaran susah. Kadang-kadang saya rasa hampa dah. Kita bila kita beli produk, orang kata bagus ni produk ni macam-macam ni kan. Kita contoh, kita suka beli ayak yang buah tu kan. Orang kata gula bahaya. Pergi cari yang no sugar added. Rupanya kaji-kaji, lah ada gula juga. Kadang-kadang jadi geram tu. Tersipalah penuh dengan penipuan. Habis tu kita nak madu kan. Orang kata beli madu makan bagus kan. Kita orang lah sakit tak orang nak sihat. Beli madu makan-makan tak sihat-sihat. Bila cek-cek lah madu ni tipu ada gula. Kadang kita jadi frust tau. Kan. Takkan tak ada satu badan yang boleh siasat benda ni kan. Saya follow satu orang India. Nama apa dia tu? Yang dia dedahkan pasal Milo ada gula tu. Kan yang ada jambang smart dia tu kan. Apa Lakshani pun nama dia tau. Kan? Dia kata Nutella pun tak, ini tak apa, tak kata bila Nutella punya company apa tau, company dia pun ni, dia pun kan yang buat Ferrero Rocher tu kan. Mereka akan berbincang setiap kali mesyuarat how untuk warnakan, untuk tukar perkataan sugar kepada perkataan lain yang menyebabkan orang tak perasan. Tapi sebenarnya sugar lah. Dia akan tambahlah sugary apa semua ada. Tapi sebenarnya sugar. Maknanya dia takkan didakwa sebab menipu, sebab dia sugar. Tapi orang awam tak tahu, oh ni bukan sugar, ini adalah, dia tulislah original sugar klotos, dia buahlah nama-nama yang, oh ni bukan sugar, padahal sugar ya. Dia pun akan brainstorm untuk buah nama baru kepada gula. Rename gula tu, penipuan no? Baik, selesai malam tu. Bila selesai malam tu, Rinok dapat tahu cerita ni. Yalah, kalau Rinok tahu why, dia tak bagi makanan lah Rinok ni. So bila Rinok tahu cerita ni, dia kata ai selalu dia melampau. Padahal dia yang jahat, dia marah selalu dia melada. Okay ha. Kan ada satu sajak dia kata, kamu tumbuk saya, kamu yang menangis kan? Dia yang mula dulu, dia nak marah. Rinok dia buat satu tindakan yang melampau. Okay, tapi dia buat ni bila? Nak jadi cerita, bukan nak jadi cerita, memang jadi cerita pun. Selepas pernikahan itu, Baduin mati. Raja Baduin setelah menerima kustalama, dia mati. Naik anak dia Baduin kelima. Masalahnya Baduin kelima ini umur dia 7 tahun. Dalam wasiat Baduin keempat, selagi anak aku tak cukup umur 17, Raymond akan pegang. Okey. Okey, setakat tu okey. Tetapi malangnya Baduin mati. Yang kelima mati tak sampai umur 17 pun. Rasanya 9 tahun dia mati dah. Lepas 9 tahun. Tapi senambak dia mati budak. Kata Baduin, kalau anak aku mati, mungkin anak ni pun kena jangkit kustal juga kot. Saya syok macam tu sebab mati muda sangat. Kalau anak aku ini pun mati, serahkan tahta aku ini kepada padri pos yang untuk tentukan siapa nak pegang Baitul Maqdis. Masa inilah mereka ni buat pakatan. Mereka pergi bayar duit dekat pos, dekat gereja. Lantik Guy. Guy kan anak saudara kawan ni. Bila mana institusi agama pun ada rasuah, jangan harap agama tu boleh berkembang. Dan kalau institusi agama tu sendiri
tempat yang kita paling percaya, dia pun rasuah. Takkan lama agama tu. Okey. Kristian sekarang jadi macam mana? Okey. Orang kata Kristian sekarang hebatlah ustaz, dia pun boleh naik bulan. Itu bukan Kristian, itu orang kata apa? Itu tema kemanusiaan. Tapi atas tema Kristian, walaupun orang yang sama, dia pun gagal. Tak pakai tudung, sedangkan Kristian suruh pakai tudung. Kan? Kan dia berkata, orang Kristian pandai ustaz. Pandai bukan atas madrasah Kristian, atas akademik. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Walaupun orang yang sama. Kan? Macam orang kata, macam tu maksud saya. So kita yang kata Kristian berjaya sebab dia boleh pergi bulan. Depa pergi bulan bukan atas kapasiti depa Kristian, atas kapasiti depa negara depa tu rajin belajar itu. Tapi kalau atas kapasiti Kristian, depa gagal. Tudung tak pakai, minum arak, sedangkan Kristian tak bagi semua tu. Ringkas cerita, Baduin mati. Padri yang makan rasuah ini lantik Guy. Bila Guy naik, yes. Ini masanya kita buang Raymond. Tapi nak buang tu tak boleh sebab ini memang dalam kesatria naik punya perjanjian, kena ada merpati hilang. Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya kena ada geng-geng ini, geng yang orang asal. Cuma buang pengaruh ya. Okay, buang pengaruh. Apa Rinok buat? Tuan-tuan, ini tindakan yang paling kurang ajak lah Rinok buat. Dia pergi ke mana? Tuan-tuan, cuba tekak baru sorok sikit. Tak lah, 3-6 minit saya bang tu ya. Dia pergi ke Mekah, Madinah. Oh, dia kata, orang Salahuddin nak kacau tanah suci kami. Yes, kita pergi tanah suci dia pula. Dia bawa tentera pergi Mekah dan Madinah. Dia bunuh orang Mekah dan Madinah. Dia masuk ke Masjid Nabawi. Hampir sahaja dia nak korek kubur Rasulullah. Rinok ni. Cuma tak sempat sebab adik Salahuddin mai. Yang saya kata Saifuddin Al-Adli itu. Saifuddin Al-Adil itu. So, tu ingat nama lah. Saifuddin Al-Adil, kenapa saya sebut? Nama ni nanti kita akan guna perang salib ketiga. Ada cerita lawak sikit. Saya adik dia ni. Okay. Saifuddin Al-Adil. Tuan-tuan ingat Al-Adil sudahlah. Al-Adil. Al-Adil. Tetapi tuan-tuan, yang paling jahatnya, Rinok ni bila dia tangkap orang perempuan Madinah, dia pegang kepala. Makcik-makcik ni kan dia jenis emosional. Dia berani. Bila dia berani, dia kan. Tuan-tuan tengoklah perbicaraan Datuk Seri Najib kan. Makcik-makcik bila dia berani tu, dia semangat kan. Maka, dia kata apa? Tunggulah. Hampa akan kalah sebab apa dia mencemari tanah suci. Makcik di Madinah dia kata. Tuan-tuan Rinok kata, gerak Muhammad nampak bangun. Tolong hamba. Saya baca saya jadi kram ni. Dekat kubur Rasulullah lah, kat makam Rasulullah. Bangunkan Muhammad hamba. Dia akan bela hamba. Macam dia perli orang Islam tau. Masa tu dia bunuh lah makcik ni. Dan bila Al-Adil mai, dia bunuh-bunuh orang ni. Tapi Renok sempat lari dengan Guy. Dia sempat lari. Dan cerita tu Al-Adil buat balik ke abang dia. Abang tahu tak Renok buat apa? Dia hampir nak bongkar kubur Rasulullah SAW. Selalu dia dengar macam tu, dia kata apa tuan-tuan, sambung bulan depan. Yang baru start, tuan-tuan boleh tengok balik video yang awal-awal. Okay, kita ada buat tahun. Bila tuan-tuan tengok tahun, tuan-tuan akan lagi dapat clear picture. Okay, then kemudian saya baca banyak komen dekat YouTube kata komplain dia tu, saya bacalah. Saya baca macam mana. Bila ada orang komplain, ramai bukan seorang tu, dia kata kalau nak buat video bagi clear sikit. Yang tu saya rasa tak buat seronok lah pasal. Yalah. Orang tak tahu kesusahan orang kan. Saya pun bukannya PTU. Cuma bila saya baca komen tu, saya rasa simpati. Tak boleh kata macam tu. Dan sejujurnya memang PTU sedang berusaha. PTU, Pusat Tabiat UNAS sedang berusaha nak tingkatkan kualiti video mereka. Okay. Sebab tu kalau para warga net di sini yang melihat video ni nanti, kalaulah rasa niat ataupun kesudian nak melihat video-video selepas ini lebih cerah, lebih berkualiti macam dulu, mula-mula dulu. Sebab dulu cantik, lepas tu video ni jadi kurang sikit sebab PTU nak rolling modal dia untuk nak sustain, nak banyak sewa. Dia terpaksa leburkan aset dia. Ini yang saya dipahamkan lah oleh geng-geng PTU. Maka bila ramai orang kata gelak, yalah, betul lah ustaz-ustaz PTU semua gelak-gelak. Saya, Ustaz Syafiq, Ustaz Farid Ravi, Ustaz Anah pun lebih kurang kami kan, semua satu kapal. Jadi yalah, di media sosial, di YouTube Pusat Tabiat UNAS, ramai yang follow siri ni. Jadi mungkin dalam kalangan tuan-tuan yang ada berniat, menanam niat nak membantu, nak meningkatkan kualiti video, boleh hubungi terus nombor dekat bawah ni nanti. Okay, sebab macam saya tahu, okay, nombor staff PTU lah. Okay, berbincang dengan PTU, how kami boleh bantu. Sama ada nak
kalau saya dipahamkan oleh ustaz nah, kalau ada kamera-kamera yang DSLR yang second hand pun tak apalah. Tapi hubungi dulu untuk bincang macam mana kami boleh membantu nak memastikan siri ini boleh bertahan, bukan untuk saya seorang, untuk Syekh Zaini, untuk Ustaz Mardiah, untuk Ustaz Syafi, semua Ustaz Aiman, semua. Okey, dan untuk kebertahanan institusi ini. Ya. Saya tak suka meminta-minta, tetapi kalau orang pun minta kat kita kualiti yang baik, tak salah untuk kita minta balik apa yang wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa, kan kita tolong-menolong kan. Jadi mungkin di sana ada orang dia ada kelebihan tapi dia tak tahu nak salur ke mana. Okey, saya semua tolong sampaikan sahaja. Okey, mudah-mudahan akan ada sinar lagi lepas ni, ada orang berniat nak bantu, yalah di sudut kamera ke, di sudut mic ke, di sudut Ustaz Nah, Assalamualaikum. Bulan ni punya elektrik saya pegang. Saya daripada Kuala Lumpur ni. Hubungi nombor kat bawah ni depan ni. Okey, tak ada masalah. Okey, saya tak apa, saya akan jadi saksi lah. Okey, maksudnya yalah bukan saksi macam mana, saya jadi saksi bila saya duduk main ceramah ni, saya tengok jatuh bangunnya pusat tabiah ni lah. Okey, saya nampak, saya tengok sendiri lah bila Ustaz Nah terpaksa leburkan kamera, leburkan sebab nak tahan. Saya nak tolong pun saya pun tak ada apa. Boleh lah sikit-sikit, kadang-kadang saya ketahui Ustaz Nah kan. Cakap mana saya boleh, saya tolong. Tapi kita ni bukanlah orang korporat ya. Jadi cakap mana boleh, boleh. Tapi saya dah buat kerja saya, tuan-tuan pun dah buat kerja tuan-tuan tadi, tak apa. Nilai tak penting kan, nilai tak penting. Cuma orang kata apa, apa Ustaz, nilai tak penting, yang penting adalah keinginan itu kan. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan yang sudi main. Saya terhutang budi dengan tuan-tuan. Sebab kalau tuan-tuan tak main, saya seorang-seorang cakap depan kamera, saya tak reti. Saya tak reti. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap kita bertemu lagi lepas ni.